السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، مولج النهار في الليل ومولج الليل في النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، untaian zamrud katulistiwa yang kita saksikan dari berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas bangsa dan negara kita Indonesia, ini merupakan satu nikmat yang wajib dan patut untuk selalu dan senantiasa kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan yang kita saksikan sebagaimana yang saat ini kita lihat, luar biasa. Lebih dari 2/3 kekayaan Indonesia terbentang di lautan yang sedemikian luasnya. Negara dengan luas teritorial laut yang terbesar hampir bisa dikatakan di dunia ini adalah negara yang kita cintai. Akankah semua kenikmatan ini menjadi kenikmatan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan warga negaranya, atau sebaliknya nikmat-nikmat ini akan tercabut keberkahannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Andai penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan bukakan keberkahan atas apa yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Ikhwani, nikmat yang sedemikian indahnya, nikmat yang sedemikian besarnya yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua akan menjadi nikmat yang barokah andai kita bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini akan terus ditambah oleh Allah jikalau kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga semua kenikmatan ini akan terus terjaga dan terpelihara. Jauhkan Indonesia dari berbagai macam kemaksiatan. Tempat-tempat ini seyogianya membuat kita bertafakur, memikirkan tentang kebesaran Allah. Tempat-tempat ini seharusnya bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya, menjadi sarana-sarana kemaksiatan, menjadi sarana-sarana yang menjauhkan kita dari Allah, atau menjadi sarana-sarana yang membuat kita jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah ini akan terjaga dan terpelihara, akan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya seandainya kita bisa betul-betul menggunakannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.